bicara soal mati, soal kematian, untuk orang-orang yang yakin dengan spiritualitasnya, yakin dengan keyakinan agamanya, pasti akan mengatakan kalau mati itu soal keniscayaan. Makanya wajarlah kalau orang berani mengantisipasi kematian dengan membuat peti mati. Membuat peti mati itu hal yang lumrah. Itu sebabnya aneh untuk saya kalau hari ini ada orang mesti ditakut-takuti dengan peti mati. Masa peti mati menakutkan? Mati itu keniscayaan. Orang ujung-ujungnya pasti mati. Dan semua makhluk pasti mati. Bukan hanya manusia. Burung-burung yang hari ini bernyanyi dengan riang gembira itu bakal mati juga. Jadi ganjil. Kalau orang melanggar peraturan dihukum bukan dengan kerja sosial, tapi dihukum dengan dimasukkan peti mati. Apa istimewanya? Apa yang menakutkan dari peti mati? Lamun itu sebuah keniscayaan. Hukum sosial mestinya orang itu diminta nyapu jalan raya, ngangkut sampah, membersihkan got, dan kerja-kerja sosial yang lainnya. Itu lumrahnya. Karena tidak lumrah, maka sekarang menjadi bahan tertawaan dunia. Koran-koran internasional menertawakan ada pemimpin menghukum rakyatnya yang melanggar peraturan dengan nakut-nakutin tidur di dalam peti mati. Memang penuh kejenakaan negeri ini. Selalu menyisakan kelucuan-kelucuan dari pemimpinnya. Saya nggak tahu ini pikiran cerdas atau super cerdas ya.